Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economic. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Bayu, tadi kalau Pak Togar mengatakan bahwa ya kita, pengusaha kita tidak perlu khawatir karena memang itu hanya temporary. Nah, tapi kalau menurut pandangan Anda dengan adanya kampanye hitam dari Uni Eropa terkait dengan minyak sawit kita dan juga pajak yang tinggi di India, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira itu adalah sebuah pekerjaan rumah yang tidak boleh kita tinggalkan. Mungkin memang benar mungkin temporary. Tapi pada saat seperti itu kita juga harus lihat pesaing kita. Malaysia misalnya dengan India itu sudah punya kesepakatan yang jauh lebih baik termnya dibandingkan dengan kita. Di samping itu, kalau kita misalnya mencoba untuk mengembangkan pasar-pasar baru seperti tema talk show ini, saya pikir kita tidak hanya sekedar berarti mencari wilayah baru atau negara baru. Dalam kasus India misalnya, kita harus juga sudah mulai memperhatikan bagaimana kita melakukan pendekatan baru dengan India. Selama ini India itu yang dicari yang penting adalah minyak yang murah. Nah, sekarang kita harus sudah mulai melakukan pendekatan, misalnya teman-teman sawit harus mulai memikirkan untuk mulai invest misalnya. Atau mulai mengembangkan produk-produk yang lain. India punya ciri mereka memproteksi pasar dalam negerinya. Nah, itu langkah semacam itu harus kita lihat dengan baik. Tadi di dalam datanya juga ditunjukkan Bangladesh tumbuh dengan baik, Afrika misalnya. Ini menurut saya adalah sebuah potensi yang membuat kita di dalam negosiasi dan diplomasi perdagangannya, termasuk juga promosi, tidak bisa berhenti. Kita harus terus melakukan pendekatan yang dengan berbagai macam cara. Dan sejak kira-kira sudah sejak 3-4 tahun, 5 tahun terakhir, sudah berkali-kali dipesankan bahwa di negara-negara itu trade follow investment. Jadi orang Indonesia atau perusahaan Indonesia harus sudah mulai berani berpikir melakukan investasi di negara tujuan ekspor mereka. Karena dengan adanya investasi itu banyak apa namanya ketentuan dan peraturan perdagangan bisa lebih disederhanakan, tarif bisa diturunkan, pemerintah negara itu bisa lebih menyambut produk-produk Indonesia begitu. Jadi saya pikir ini pendekatan yang harus kita lakukan dan kita jaga dan kampanye hitam seperti yang dilakukan oleh Eropa itu tidak boleh dianggap ringan, meskipun tadi juga sudah ditunjukkan dengan kampanye hitam pun ekspor kita ke sana tetap tinggi. Saya selalu mengatakan mungkin ekspor ke sana masih bisa naik 5-6% dengan adanya kampanye hitam. Padahal seharusnya kalau tidak ada kampanye itu kita bisa naik 10%. Jadi jangan hanya sekedar dilihat bahwa ternyata tidak ada kenaikan. Loss yang kita rasakan dengan lebih lambatnya pertumbuhan ekspor kita itu harus juga kita sikapi dengan serius. Baik. Nah, terkait dengan kampanye hitam ini, Pak Togar, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh GAPKI agar paling tidak menangkal dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Eropa bahwa memang minyak sawit kita ya fine aja, baik gitu. Ya, dalam hal advokasi atau promosi, beberapa tahun belakangan kita lebih aktif untuk menyuarakan kepentingan sawit Indonesia di Eropa khususnya, menghadiri pertemuan-pertemuan, memberikan penjelasan termasuk sama Pak Bayu sendiri, kita beberapa kali di Eropa untuk memberikan penjelasan ini loh sebenarnya sawit Indonesia ya, dari sisi kesehatan ataupun dari sisi environmentalnya juga kita jelaskan posisi Indonesia untuk sawit. Oke, gambaran mereka sebenarnya sawit kita itu seperti apa? Apakah memang kurang sehat dibanding dengan misalnya seperti rapeseed di sana gitu atau yang lainnya? Sebenarnya sih kampanye masalah kurang sehat ini kan memang sudah dimulai di awal-awal dahulu ya, tahun 70-an, 80-an. Jadi itu sudah melekat ya di dalam pemikiran mereka. Jadi mindsetnya sudah demikian. Cuma beberapa waktu belakangan yang justru muncul artikel-artikel yang mengatakan yang dikatakan dahulu itu tidak benar. Tetapi itu kan ya boleh kita bayangkan yang sudah melekat dengan yang baru, tentunya yang baru ini perlu betul-betul disuarakan lebih masif lagi. Bagaimana dengan isu reforestasi begitu? Apakah mereka juga bisa menerima setelah dari pihak GAPKI dan juga pemerintah melakukan? Kalau deforestasi masih perdebatan panjang. Ya, kami kalau dari industri sih merasa jika kami yang menjelaskan masalah deforestasi rasanya kurang tepat. Ya, karena ya industri ini
kalau dibuatkan suatu studi tidak mengambil langsung daripada hutan itu sendiri, tetapi hutan yang sudah terdegradasi dan kemudian kita konversi. Ya. Okay. Itu hanya itu yang bisa kita jawab dan untuk menjelaskan deforestasi lebih kepada pemerintah. Tadi Pak Bayu mengatakan kalau untuk di India atau juga negara-negara pasar tradisional sawit ini jangan hanya terfokus dengan yang ada, tapi juga produk-produknya itu harus dikembangkan dan juga pengusaha juga harus berani berinvestasi. Apakah? Ya, masalah investasi ya untuk India, China, ke beberapa perusahaan Indonesia sudah melakukan investasi, sudah lama sebenarnya, baik investasi sendiri maupun mengadakan joint venture dengan pengusaha setempat. Yang baru-baru ini kita ketahui adalah investasi di Pakistan, karena Pakistan adalah pasar yang cukup signifikan terhadap ekspor Indonesia. Kalau untuk Afrika yang kita tahu yang sudah berani ke sana dan sudah lama adalah Indofood, ya, mendirikan pabrik sawit dan juga mie instannya. Gitu. Okay, ya. Baik, Pak Bayu, kalau kita membandingkan dengan Malaysia, Malaysia ini kan adalah pesaing utama untuk ekspor kelapa sawit di dunia begitu sama Indonesia nih. Apa yang membedakan produk kelapa sawit Indonesia dengan Malaysia dan kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, sehingga kalau di India tadi bahwa mengatakan Malaysia lebih besar gitu. Ya, sebenarnya tidak lebih besar. Hanya Malaysia itu pertama kalau dalam kasus India, mereka kan masuk dalam Commonwealth ya, Commonwealth mantan jajahan Inggris itu. Ya. Sehingga mereka punya kemampuan komunikasi yang lebih baik ya. Dan yang dimanfaatkan oleh sawit Malaysia dalam konteks India adalah justru perjanjian ekonomi dua negara yang lebih luas secara makro, bukan hanya spesifik untuk komoditi itu. Ya. Jadi antara mereka sudah ada kerjasama yang lebih baik. Dan saya kira itu juga yang terjadi dengan beberapa negara lain. Kasus Eropa misalnya, kalau menurut saya, tidak bisa lagi kita hanya sekedar melihat EU sebagai satu kesatuan. Kita harus mulai membedah satu negara demi satu negara. Fokus ke negara-negara. Iya, yang berbeda. Karena misalnya contohnya, Prancis itu adalah juaranya kalau sudah menjelek-jelekin Indonesia soal sawit, itu Prancis. Tetapi Itali misalnya itu lebih welcome karena mereka butuh biofuel kita dan seterusnya. Jadi saya pikir kita pekerjaan rumahnya banyak ya dari kita untuk melihat itu secara lebih tajam. Kemudian juga yang saya kira penting untuk dicermati, yang sering menjadi senjata dalam perdagangan oleh pasar-pasar utama kita itu adalah apa yang kita lakukan sendiri di dalam negeri. Jadi kalau sampai misalnya ada pernyataan NGO di sini, LSM di sini, atau tokoh di sini yang kemudian mengatakan bahwa sawit kita itu ternyata punya masalah, itulah yang dijadikan sebagai sebagai senjata untuk pada waktu misalnya kita mengirim misi dagang sana. Mereka bilang, loh nyatanya itu tokoh Anda sendiri yang mengatakan demikian. Jadi ini yang juga harus kita lakukan, promosi dan memberikan penjelasan mengenai sawit di Indonesia, itu perlu juga terus dilakukan. Dan menurut saya harus kita lakukan secara sangat sistematis dan masif sampai kepada masyarakat, bahkan saya mengusulkan sampai kepada anak-anak gitu. Supaya jangan sampai ada misalnya anak-anak kita yang justru memandang sawit itu jelek gitu. Contohnya misalnya tadi Anda mengangkat soal deforestasi Eropa. Riset yang dibuat oleh Eropa sendiri menunjukkan sawit bukan penyebab deforestasi utama. Itu risetnya Eropa sendiri gitu. Jadi saya pikir mereka sering mereka minta Indonesia punya sertifikasi. Tapi begitu saya tanya apakah produk mereka disertifikasi? Enggak juga gitu. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang harus kita terus lakukan. Jangan kendor, meskipun tadi di awal kita bicarakan ekspornya cukup spektakuler, tapi justru itu memberikan indikasi pada kita untuk bekerja lebih keras lagi supaya kalau enggak nanti hilang itu. Iya, baik. Baik Pak Bayu dan juga Pak Togar, kita akan break lagi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.